Hai para gamers. Tepatnya tanggal 21 September 2014 kemarin, Publisher Lito mengadakan acara Maple Story Futsal Championship 2014 di Bilangan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Tim Maple Story Indonesia mengadakan Futsal Championship untuk sekolah-sekolah SMP se-Jakarta yang bernama Maple Story Futsal Championship. Pada kompetisi futsal ini, ada 32 tim dari 32 sekolah berbeda yang tersebar di wilayah Jakarta yang akan siap memperebutkan hadiah dengan total Rp33 juta. Tidak hanya Maple Story Futsal Championship, Lito juga mempersembahkan sajian grup band lokal dan mini event di selang acara kemarin. Maple Story adalah game online side-scrolling MMORPG dengan tampilan 2D yang sangat lucu. Maple Story mengimprovisasi elemen RPG tradisional dengan meningkatkan jumlah quest atau misi yang dapat kalian selesaikan. Tidak hanya itu saja, Maple Story juga menambahkan fitur minigame serta sistem pengembangan karakter yang memungkinkan kalian untuk berimprovisasi dengan class job yang kalian minati. So, nantikan terus ya GG Freak, liputan dari Gudang Gaming TV, dan jangan lupa untuk like fanpage Facebook, Twitter, dan subscribe YouTube dari Gudang Gaming.